Kenali buah dan sayur yang efektif untuk diet. Ini adalah contoh sayur dan buah untuk diet, misalnya timun, kembang kol, walnut, jeruk, kemudian buah persik. Ini adalah contoh buah-buahan yang menurunkan berat badan, kiwi, kelompok anggur, jeruk, lemon, pisang, semangka, avokado, apel, nanas. Ini buah-buahan yang buat menurunkan berat badan, melon, stroberi, apel, blueberry. Ini contoh buah yang banyak serat, apokat, kelompok berry-berryan, pomegranate, orange, pear, kiwi, kemudian jambu. Mengapa buah penting dalam penurunan berat badan? Kita lihat penelitian dalam 17 studi ini bahwa buah mencegah penaikan berat badan dalam jangka waktu jangka panjang. Penelitian ini mengatakan bahwa mereka yang menambahkan buah utuh atau kering dalam makanan, mereka akan memiliki penurunan risiko kenaikan berat badan jangka panjang. Ketika kita ingin makan banana chips, kita bisa mengganti dengan pisang yang utuh. Ketika kita ingin makan kue yang tinggi kalori, kita bisa mengganti dengan kue yang low kalori. Kemudian ketika kita ingin minum minuman yang banyak gulanya, kita bisa mengganti yang rendah gula. Buah dan sayur membantu manajemen berat badan. Ini penelitian ini mengatakan bahwa peningkatan asupan serat yang tinggi, buah dan sayuran, indeks glikemik rendah termasuk buah beri, apel, dan kembang kol menghasilkan lebih banyak penurunan berat badan. Kita lihat perbandingan antara makan minyak, ayam, dan sayur dan buah. Ternyata 400 kalori itu di dalam lambung itu sedikit. Sedangkan kalori dalam lemak itu 9 kalori, jadi tinggi. Kita lihat ketika kita makan ayam, kalori 400 kalori itu sebanyak ini 25% dari lambung. Tetapi kalau kita makan sayur buah, 400 kalori itu sebanyak ini, jadi sudah penuh lambungnya. Jadi kita akan terasa kenyang. Jadi rahasia pelangsingan adalah sebelum makan kita perlu makan buah atau sayur, jadi kita tidak terlalu banyak intake dari asupannya. Ini contoh sayuran yang menurunkan berat badan seperti kentang, green peas, beet, yam, corn, zucchini, labu. Ini contoh sayuran yang menurunkan berat badan, timun, brokoli, spinach, mushroom, jamur ya, kembang kol, carrot, wortel, kentang, dan labu. Ini penelitian menyatakan bahwa flavonoid dalam buah membantu mengontrol berat badan seperti buah beri, buah jeruk, dan paprika. Kemudian ini rahasia jus langsing, bahannya adalah pepaya, apel, dan jeruk. Satu potong, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian di blender 30 detik, lalu segera diminum. Kita lihat manfaat konsumsi buah dan sayur adalah membantu mengatasi obesitas karena kaya serat memberikan rasa kenyang yang lama, bahkan dapat mengurangi porsi makan yang berlebih. Kemudian buah dan sayur membuat lebih bahagia karena mengandung banyak antioksidan, kemudian dapat mencegah mengobati kanker, kemudian hemat belanja. Kemudian manfaat serat sayur dan buah membuat awet muda, memperlancar buang air besar, menurunkan berat badan, dan memperindah kulit, rambut, dan kuku. Jadi manfaat ini banyak sekali dari sayur buah, ada sumber vitamin, mencegah penyakit, sumber air dan gizi, sumber antioksidan. Apa akibat tidak makan sayur buah? Bisa sulit buang air besar, kadar gula tidak terkontrol, bisa gemuk atau obesitas, bisa tekanan darahnya tinggi, bisa mudah terkena penyakit menular, bisa penyumbatan pembuluh darah atau penyakit jantung koroner, bisa juga stroke.
Terima kasih, semoga bermanfaat.